Paling copot itu, dah nggak tahu pun. Terus terus ke atas. Mari melingkar buat ya. Ya Pak, silakan Pak. Hei, melingkar kemari. Berkumpul, berkumpul. Yang kita lakukan adalah menekan jenazahnya punya pelan-pelan. Agar apa? Agar kotoran. Ya, kita tekan dadanya. Ya, tekan. Ya, nah, itu Guslah dihajar lima iki. Pada hasil akbari, sekaligus dijunubi. Wal junubi fardoki. Setelah itu, baru kita buka pelan-pelan kainnya ini dan kakinya. Tapi jangan dibuka untuk bagian kemaluan. Tutup sebatas sebelah dengan pusat, ya, dengan batas dengan dengkul. Nah, setelah itu kita persiap. Setelah, ya, batasnya ini jangan sampai di sini di pinggang, dengan sampai ini tembus. Pipinya ini, ya, dia agak dikusuk-kusuk pelan-pelan, cairan. Jadi kita bersihkan dulu kotoran dengan pelan-pelan. Setelah itu bahu-bahunya lagi. Dan lalu kakinya perhatikan ya, agar dia buka lebar. Selanjutnya, pergelangan badannya, kalau ada kain-kain yang terikat pada kakinya itu dibuka. Hanya selembar kain yang menutupi kemudian proses pemandian tersebut ya. Baik teman-teman, ini buka sepinggang yang di bawah, jangan sampai nampak kemaluannya. Selanjutnya kita tekan perutnya pelan-pelan supaya keluar semua kotoran pipinya, kemudian pipinya. Sudah itu kita mengucap niat. Nawaitu Guslan lihat rofil hadasi asgori wal dunubi fardu kifayah ilahi ta'ala, untuk mengangkatkan hadas kecil fardu kifayah karena Allah ta'ala. Oke, bantu dia. Tapi yang punya juga diapakan, buka tali-talinya. Terutama kita potong sabun di dua tangan. Selamat, dia jadi pelan-pelan.
saya ditunjukkan. Ini sabun telepon boleh, juga sabun mandi juga boleh. Pokoknya mandinya, sabunnya boleh sabun telepon, boleh juga sabun mandi. Teman-teman, kalau misalnya mau mandikan jenazah, boleh pakai sabun batang, sabun telepon juga boleh. Selanjutnya potong jeruk purutnya. Begitu. Keras. Setelah itu masukkan kapur barutnya. Siram dulu sebelah kanan. Tiga kali. Dari atas, dari bawah. Ya gitulah. Selengkangannya itu gininya. Teman-temannya dibantu teman-temannya supaya tempat belakang ya, tempat ini. Masuk TV deh ya. Itunya. Ibu yo. Siram. Biasa. Lama sedikit.
gitu ya. Mulutnya, mulutnya. Ada yang hiram, ada yang gayung. Satu, tiga, iya. Terus tarik. Pegang kepalanya apa? Pegang kepalanya, pegang. Lagi mam. Terus trek. Habiskan mejanya, baru mundur. Ah, baru maju. Maju, sana terus.
ditekan-tekan bagian, nanti jika ada keluar sesuatu dari mulut, misalnya ada kotoran apa, itu lalap di setelah itu bagian ini disiramkan sampai ke bagian ujung kakinya. Kalau perempuan kan kemaluannya, jadi dari sana dibersihkan pertama pijit dada hingga perutnya. Setelah itu pipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hihazihim mayiti ashori wal junubi fardu kifayah. Habiskan. Dan sebelah kirinya 3 kali. Kemudian hidungnya, mulutnya, kuping. Tarikannya, tarikannya. Tarik, tarik. Keluarkan, keluarkan. Anggap ini saudara kita. Oke, mundur. Habis mejanya, baru maju. Terus, terus, terus. Maju, maju. Pelan, pelan, pelan. Pegang tangan. Pegang tangan. Untuk jadi seorang bidan mayit ini dalam praktek ekstrakurikuler susah tidak sih, Dek? Ya, tidak kalau bisa dipelajari, Pak. Kalau dalam praktek ini tahapan yang paling sulit apa ya? Yang paling sulit itu ya memandikan jenazahnya. Kenapa sulit? Karena membuang kotorannya, telinga-telinganya itu harus benar-benar bersih. Bisa nggak? Nanti dipraktekkan di rumah setelah belajarnya, bisa nggak kira-kira? Ya, bisa lah, insya Allah. Butuh waktu berapa lama sampai bisa mahir? Ya, 1 tahun lah. Apa sih manfaatnya kira-kira? Manfaatnya ya kita bisa tahu gitu, buat apa namanya, ini bisa tahu di rumah gitu. Jadi kalau masyarakat kan bisa ikut serta gitu, serta memandikan atau menghafani. Dan apabila orang tua kita meninggal kan kita bisa itu, bisa memandikannya atau menyolatkannya gitu. Kotornya kan? Dia udah berapa lama belajar jadi bidan mayit ini? Sekitar 2 tahunan lah. Ini memang ekstrakurikuler kalau setiap waktu atau gimana? Kadang seminggu 3 kali aja. Susah tidak jadi bidan mayit ini kalau nanti? Enggak, kalau misalnya dipelajari tidak susah. Dari tahapan-tahapan ini yang paling sulit apanya? Pas memandikannya. Kenapa sulit? Ya karena ada kotoran-kotoran yang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu
hihazihim mayiti ashori wal junubi fardu kifayah. Sudah berapa lama deh ikut ekstrakurikuler jadi milal mayit ini? Kira-kira 3 tahun lah selama bersekolah di sini. Apa sih gunanya nanti ke depan ini? Ya kalau misalnya saudara ataupun orang tua yang meninggal bisa untuk mempraktekkan memandikan mayit. Sulit tidak di dalam? Ya kalau dibilang sih sulit, tapi harus belajar lah. Sulitnya apa? Sulitnya apa yang sulit dari mulai awal sampai akhir? Kotornya hewan. Apa sih sulitnya dek memandikan jadi mayit ini? Ya namanya memandikan tuh harus teliti, harus tahu aturannya. Rumiati. Rumiati. Ya. Bagaimana untuk mengapani jenazah tersebut ya. Jadi langkah awalnya jenazahnya tolong dipegang. Lepaskan dengan anak. Setelah dipaskan dia sampai dia ke ujung kaki 1, 2, 3. Lalu diikat dia bagian bawah kakinya dan bisa diikat bagian kepalanya. Nah untuk tilamnya di lapisan kedua ya, lapisan kedua agak perlu dipas tengah-tengah. Nah perlu diingat ya, dari atas kain kapan ke kepala takaran dia 1,5 cm supaya dapat diikat ya. Nah baru ditutup, masukkan kainnya tadi ya. Buka. Kalau yang dibuka pelan-pelan. Dipasang ininya sekali dibuka. Di sini pak bawah ini ini putar diputar nak ya. Putar dulu, lipat dulu, putar dulu, putar. Karena kemarin dia ya, kalau itu apa ya, apa pak ini dia kita menghadap kiblat apa yang terucapnya. Bapak. Ikat. Ikatnya bagus, bos. Malah. Tanya ikat. Jangan ikat mati ya. Ikat cepat. Nah, kita. Jenazahnya tolong dipegang.
Hanya ada di sini, Pak. Sepengetahuan kita, Pak, kita lihat sedang muda gini, tidak ada baru di sekolah kita ini, Pak, kita adakan, Pak. Kenapa buat ekstrakurikuler kayak gini, Pak, yang unik ini, Pak? Karena kami melihat di masyarakat luas, khususnya di sedang muda gini sangat minim, Pak. Di mana Bilal Maid ini kurang banyak minatnya dalam profesi seperti ini. Makanya kami dari guru-guru ini memfokuskan pelatihan jenazah ini, baik dari memandikannya, mengafani, menyolatkan, bahkan menguburkannya, agar siswa kami dapat berbakti khususnya kepada keluarga dan orang tuanya, lalu juga dapat berbakti kepada masyarakatnya, dapat membuatkan satu hal yang terbaik lah, dalam jalan Islam. Butuh waktu berapa lama, Pak, untuk bisa tahu semua tata caranya dan kampung? Untuk siswa kita sendiri, kita memprioritaskan agar dapat siswa termampu untuk dapat terjun juga dalam keluarga maupun di lapangan, itu dia lebih kurang 3 tahun, Pak. Terutama yang mental dulu, karena posisi jenazah kan nggak semuanya keadaan baik. Kemudian, Pak, ekstrakurikuler ini diadakan kapan-kapan aja, Pak, di sekolah? Setiap hari Sabtu kita, Pak. Setiap hari Sabtu kita beri pelatihan-pelatihan. Tentunya ya nggak langsung, ya pelatihan tahap langkahnya bukan langsung seperti ini, tapi hafalan doa-doanya, Pak. Secara teori. Setelah itu mereka dapat menguasai teori, lalu kita langsung praktekkan. Jadi setiap hari Sabtu. Sulit tidak sih, Pak, anak-anak ini mengikuti ekstrakurikuler ini? Sebenarnya mereka ini kemauan kuat, Pak. Dalam hari ini mereka mempelajari sangat sangat kuat, ingin. Tapi kesulitan nanti terjadi kepada pelatihan pemandiannya, Pak. Pemandiannya sangat teliti, kan gitu. Apakah mayit ini baik? Baik. Baik. Para jemaah sekalian, apakah jenazah kita ini baik? Baik. Baik. Alhamdulillah. Salam adik kecil. Yang kecil. Ini habis. Ini habis.